Tingkah suami bikin Putri Dah hanya bisa tertawa, Abdul Aziz lupa punya istri. Pedangdut Putri Isnari alias Putri Dah hanya bisa tertawa melihat tingkah sang suami, Abdul Aziz, yang seolah lupa sudah memiliki istri. Hal tersebut lantaran Abdul Aziz sempat mengunci pintu kamar sehingga membuat Putri Isnari tak bisa masuk. Putri Isnari pun mengaku kesal lantaran sang suami, Abdul Aziz, mengunci pintu kamarnya. Hal itu terjadi pada saat malam pertama, Putri Isnari tertawa melihat tingkah Abdul Aziz yang lupa bahwa sudah memiliki istri. Putri Isnari hanya bisa geleng-geleng kepala karena Abdul Aziz mengunci kamarnya seolah masih tidur sendiri. Melansir dari laman TikTok @zetri_zainal pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024, akun tersebut mengunggah potongan video yang berjudul drama pengantin baru Putri Isnari yang tak bisa masuk kamar karena dikunci suaminya. Di video itu, Putri Isnari nampak habis mandi dan masih mengeringkan rambut dengan handuk. Tak lama, Aziz pun datang membawa kunci dan membukakan pintu kamarnya. Lupa dia kalau punya istri, ya, kebiasaan jomblo begitu dia, masa aku dikunciin itu pintu, ujar Putri Isnari dalam video tersebut. Di video itu, Putri sempat kesal karena keteledoran sang suami. Bisa-bisanya, kesel banget, sambung Putri lalu melengos ke dalam kamar. Momen lucu ini sontak membuat netizen ikut mengomentari drama pengantin baru ini.